Halo, assalamualaikum. Aku mau ngasih tahu gimana kita tahu saat kita bikin video itu melanggar. Kalau untuk biasa sih nggak masalah ya, tapi saat persyaratan untuk mendapatkan iklan in-stream atau mungkin undangan reel, nah video ini bermasalah banget. Kita nggak tahu tuh salah kita di mana, karena di kotak dukungan bersih, di segalanya bersih. Nah, gimana kita tahu kita bikin video melanggar? Contohnya seperti ini, Bun. Ini adalah video saya yang pakai musik yang disediakan oleh Facebook. Di sini cuma ada tulisan lihat insight. Di sini juga ada tulisan lihat insight. Bermasalah berarti video ini. Kalau ini status status tulisan, dia juga cuma ada tulisan lihat insight, nggak ada lihat insight dan iklan. Kalau ini video video reupload yang saya pikir cuma menambahkan tulisan aja di atasnya itu aman ya, ternyata enggak. Walaupun dia udah banyak penontonnya, tapi dia nggak aman karena cuma ada tulisan lihat insight aja. Begitu juga dengan video saya yang masak, ngambil musik dari Facebook, ternyata dia nggak aman. Cuma ada tulisan lihat insight-nya aja. Dan ini video saya yang pakai musik ketawa, tetapi dia ada tulisan lihat insight dan iklan. Begitu juga dengan ini, pakai sound, tetapi ada tulisan lihat insight dan iklan. Jadi begitulah, Bun, gimana saya tahu ya kalau kita melanggar atau enggak, baik video, baik reel, atau apa sih namanya, status ya. Dia kalau enggak melanggar itu ada tulisannya lihat insight dan iklan, baik kita pakai musik reel atau musik dari Facebook yang melanggar atau tidak. Itu pengalaman saya ya, Bun, gimana kita tahu cara melihat video kita melanggar sedangkan di kotak dukungan itu bersih. Mungkin untuk sekarang mah nggak bermasalah, tapi saat kita mengejar jam tayang, saat proses siapkan in-stream, iklan in-stream, di situ mungkin bermasalah videonya, atau mungkin di video iklan reel, tapi saya belum sampai situ ya, jadi belum tahu. Itu pengalaman saya, Bun, gimana cara kita ngelihat video kita yang melanggar atau yang aman. Beda-beda mungkin kalau FB Pro yang lain, tapi ini mah pengalaman saya. Terima kasih.